yang disayangkan adalah belum ada yang mendapatkan uang sama sekali. Kita kumpulkan uang di sini di Quick Round. Ya, di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Untuk peserta dengan cara menebak top surveinya. Tapi kalau peserta tidak bisa, saya sediakan untuk penonton 2 juta rupiah. Dan ini dimainkan oleh seluruh peserta. Ayo semuanya maju ke depan. Let's go, let's go, let's go. Oke, bersiap ya. Ini memang belum ada poinnya, tapi banyak uangnya. Kita mulai untuk para kapten. Saya ada 1 juta rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang para pemain film lakukan untuk mempromosikan film barunya? Pengumuman di sosial media. Iya, di sosmed, oke. Sosial media. Survei membuktikan. Survei, yes, top survei, posisi di sosmed, langsung dapat 1 juta rupiah. Oke, terima kasih, Tewo, Leoni, Rengga, Nikita, maju. Kita kasih hadiah lebih besar lagi, ada 1.500.000 rupiah. Buat penonton ada 300.000 rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya, soalnya adalah selain lupa sesuatu, karena apa orang memegang kepalanya? Gatel dong, huh? Gatel. Gatel, gatel. Aku gatel gak pegang kepala. Survei membuktikan. Bukan. Tenang Rega, tetap di tempat. Nikita, bukan gatal. Selain lupa sesuatu, karena apa orang memegang kepalanya? Pusing. 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 Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Yeah. 1.500.000 rupiah. Dan kita gak Riza maju bersama Edward. Saya kasih hadiah lebih besar lagi. Ada 2 juta rupiah. Buat penonton ada 400.000 rupiah. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Tebak top surveinya, soalnya adalah secara spesifik, apa yang pria lakukan jika mengincar gebetan di kantor, ternyata ditaksir juga oleh atasannya? Tetap stalking. Stalking. Stalking, tetap stalking. Tetap stalking. Okay. Yeah. Survei membuktikan. Ada gak, ada gak? Edward, secara spesifik, apa yang pria lakukan jika mengincar gebetan di kantor ternyata ditaksir juga oleh atasannya? Pacaran di belakang. Oh, pacaran di belakang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Pacaran di belakang alias di kitchen, di dapur, ya benar-benar. Survei membuktikan. Ada gak, ada gak, ada gak? Buka. Taira maju ke depan. Silakan Ayah maju. Edward masih di belakang Ayah, bersiap. Sebentar, Riza dulu di belakang. 2 juta nih. Pertanyaan sama, bayangkan. Siap Taira. Secara spesifik, apa yang pria lakukan jika mengincar gebetan di kantor ternyata ditaksir juga oleh atasannya? Jawab. Tetap aja mengejar. Tetap mengejar.
atasan sih atasan, ini masalah rasa. Paling dipecat, iya. Oke, Ayah. Ayah siap ya. Pertanyaan masih sama. Jawab pertanyaannya. Secara spesifik, apa yang pria lakukan jika mengincar gebetan di kantor, ternyata ditaksir juga oleh atasannya? Tikung. Tikung, oke, tikung. Tikung. Survei membuktikan. Ini sepuh. Nama siapa? Wahid. Pak Wahid. Jawab ya. Siap. Ayo. Siap ya Pak Wahid? Ya. Banget. Secara spesifik. Secara spesifik. Apa yang pria lakukan jika mengincar gebetan di kantor, ternyata ditaksir juga oleh atasannya? Mundur. Mundur ya. Survei membuktikan. Satu, dua, tiga, empat. 400.000 rupiah. Kenapa? Ini yang 100 buat teman-teman terbaik penonton di sini. Woi, bagi-bagi. Langsung ya betul. Langsung, zakat 2,5 ini 25% loh langsung. Ya. Buat penonton terbaik, Pak 100. Keren, terima kasih Pak Wahid. Sehat terus ya, Nun. Tuh. Keren, dia juga ya. Tuh. Oke, kita gak boleh mundur, maju terus. Oke, 2 juta masih di tempat saya. Kita untuk Taira dan Ayah, kita kasih tambahan lagi. Ada 2,5 juta rupiah. Jadi hadiahnya ditambah jadi 4,5 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Tebak top surveinya. Soalnya adalah kenapa orang lebih memilih belajar menyetir dengan orang tua daripada pergi ke tempat kursus mengemudi? Lebih aman. Survei membuktikan. Lebih aman. Oh. Bukan. Taira, kesempatan 4,5 juta. Kenapa orang lebih memilih belajar menyetir dengan orang tua daripada pergi ke tempat kursus mengemudi? Lebih murah. Murah, iya. Benar. Bukan murah saja sama orang tua mah ya. Iya. Gak bayar ya. Bayar. Survei membuktikan. Ada tidak? Gratis. Lebih murah. Yes. Langsung dapat nih. 4,5 juta rupiah. Luar biasa, terima kasih Taira, terima kasih Ayah. Edward maju. Selanjutnya Angga maju. Dan Zahwa, kapten mendampingi di belakang. Siap. Katalis baru 1,5 juta. Sementara Degi sudah 5,5 juta rupiah. Dan
Dan saya punya hadiah terakhir. Di babak ini ada 3 juta rupiah. Hebat, hebat, hebat. Siap. Zahwa, Angga, siap. Tebak top surveinya. Soalnya adalah... apa yang orang katakan, berarti jawabannya dalam bentuk kalimat atau kata. Apa yang orang katakan saat ada temannya yang takut kepanasan? Ambil air. Minum, 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 minum. Survei membuktikan. Harus mengerti pertanyaan ya. Angga, apa yang orang katakan saat ada temannya yang takut kepanasan? Sabar ya. Sabar ya, iya. Sabar ya, iya. Angga, kamu juga sabar. Survei membuktikan. Sabar ya. Aduh. Ya 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 ya. Oke. Okay. Tewewa ke depan, Lana ke depan. Ingat ya. Jika pikiran kalian tiba-tiba buntu, tidak menemukan jawaban, berarti doa penonton lagi dikabul. Doanya berjamaah. Doanya berjamaah. Iya benar. Parah ya ya. Siap. Saya terangkan. Apalagi Leoni kan suka softball gitu. Tiba-tiba ada orang gini, takut panas gitu. Nah, yang kita ucapkan apa ketika melihat orang seperti itu? Tewewo, 3 juta. Apa? Taruh dulu. Jangan lupa, takut lupa dia. Apa yang orang katakan saat ada temannya yang takut kepanasan? Kita berteduh yuk. Oh iya. Yaudah deh, yuk kita berteduh. Oh, emang ini. Ibu peri. Emang ibu peri. Iya. Hati gue. Oh takut panas. Yaudah kita berteduh yuk. Iya. Siap ya. Aduh. Survei. Membuktikan. Softball nih. Iya. Yeah. Terus gue bilang gini, panas. Apa yang orang katakan saat ada temannya yang takut kepanasan? Jangan manja deh. Jangan manja deh. Iya, iya, iya. Survei! Membuktikan! Kita lihat jawaban harusnya adalah yes, lebay, lebay lu gitu, panas doang gitu ya. Sip, kalau begitu berarti Katalis 1,5 juta, Degis 5,5 juta rupiah. Silakan kembali ke tempat, silakan kembali ke tempat. Oke. Okay.